Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mobile Service, bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Nih, teman-teman, ada Neng Poli, baru masuk ke bengkel, dan alhamdulillah ini ada Bang Edoy juga yang lagi bantu bikin ESR. Jangan lupa masuk ke channel Bang Deden Service tuh, tolong di subscribe channelnya biar berkembang channelnya. Kali aja berbuat tengtolang. Oke, teman-teman, lanjut. Awas, hilang gue denda sama gue lo. Itu merahnya. Hilang, kesedotan aja. Oke, kita colokan. Awas, solderan. Oke, sempat ada kilatan sedikit, terus langsung mati. Tadi ada es. Ya Allah, masa gua bohong. Tuh, oke. Sempat ada kilatan merah sedikit. Setelah itu entah dia star atau apa. Coba es di ini es. Star apa nggak sih? Di Atenain es. Kali ada. Oh, nging-nging bunyi. Ya udah, itu mah paling horizontal atau vertikal yang jebol. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bongkar. Pakai obeng gue yang bagus ya, senang kita. Oh, belakang. Ini yang bagus, Bang Idai mah nggak punya. Jong, toh. Iya. Jangan paku, jangan pakai paku. Lu bikin segi empat. Waduh. Tukang servis bongkar TV pakai paku 10. Oh, turun magnet. Innalillahi. Ojong. Oh, Ojong. Roni. Oh, Roni. Iya, Roni Roni servis ya. Saya kreatifnya kadang-kadang bikin kita kasihan. Maaf. Saya bukan merendahkan, saya cuma menyindir karena kalau untuk sekedar obeng aja kelewatan kalau enggak mau dibeli. Bang Roni. Pakai magnet es. Hah? Oh. Kenapa? Kemarin bikin motor gede. Oh iya. Oh ini. Eh, mas perawan es. Hah? Apa perawan udah dikerobetin? Belum. Itu udah kerobet. Oh iya. Oke, untuk awalnya kita cek fisik dulu. Karena ini tegangan langsung drop. Kita cek fisik baik dari hah? Kita langsung aja udah buat. Oke. Ini nampak tidak ada kecurigaan di bagian IC vertikal, tapi kita enggak tahu sebelum kita mengetesnya. Lagi. Ya teman-teman, kita langsung perbaiki. Oke. Kita bikin Bang Edoy ngiler. Kita pakai ini alat baru. Jadi kita sebelum kita mulai seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek bagian-bagian fisiknya. Oke, nih dengan ini dagang. Multitester plus ESR Baba Service. Jadi karena berhubung tadi sempat seperti drop, maka kita akan mengecek bagian transistor horizontalnya dengan skala yang berbunyi atau skala buzzer. Tuh, nih transistor horizontalnya. Nih. Langsung kita cek bolak-baliknya. Apabila kita bolak-balikan berbunyi, maka transistor horizontal dalam keadaan rusak. Oke. Okay. Ya, ini transistor horizontal dalam keadaan nampak baik-baik aja meskipun
itu hanya sekedar pengecekan bagian fisik. Setelah itu, apabila ditelepon polis drone, maka kita akan berfokus kepada area-area vertikal, terutama di bagian kapasitor-kapasitornya. Oke, bentar, saya mencari kacamata dulu. Mata rada sesuturan. Oke, teman-teman, fokus, fokus, dan fokus. Jadi, nih, di sini tertera, Oke, ntar kita lihat dulu nih. Di sini tertulis. Di sini tertulis IC4 sekian. Maka kita akan berfokus kepada blok yang nomor angka depannya angka 4. Karena kenapa? Di sini IC4 sekian, maka kita akan berfokus kepada blok nomor 4. Itu yang menyatakan bahwa blok nomor 4 adalah blok yang kita tuju. Jadi kita akan cek. Kita kecilkan lagi. Kita akan menuju bagian kapasitor-kapasitor yang memiliki blok nomor 4. Itu adalah blok nomor 7. Jadi antaranya ada nih. Ini ada satu. Ini dua. Dan ada juga nih, ini juga sama nih, blok nomor 4 juga nih. Ini sama blok nomor 4. Oke, kita langsung cek aja. Kita akan pastikan bahwa blok-blok nomor 4 dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Kalaupun ada kejanggalan atau kerusakan, kita akan menggantinya. Oke, kita masuk pada skala ISR. Kita kalibrasikan. Dan kita akan cek satu persatu bagian blok nomor 4-nya. Nih, pertama nih, ada ini. Kita lihat. Oke, ini terukur 1 mikro. Kita lihat lagi. Ini 1, ini 2 nih. Oke, ini mengalami penurunan nilai yang luar biasa. Meskipun saya tidak tahu ini berapa mikronya, semoga terlihat sama teman-teman. Nih, 1 kita dapati. 1 kita dapati yang bermasalah, maka kita akan langsung membongkar terlebih dahulu. Kita akan langsung membongkar terlebih dahulu target yang kita tuju. Jadi kalau perbaikan itu harus dengan analisa, bukan ditebak-tebak. Oke, ini dia. Ini tersangka pertama. Setelah kita dapati tersangka pertamanya, kita sedot aja. Ini teman-teman. Ini tersangka pertamanya nih. Satu mikro yang bermasalah. Kita cari lagi target-target yang lainnya. Oke, ini juga sama teman-teman. Ini sama terukur kurang teman-teman. Ini juga sama kapasitor. Nih kalau ini terukur 1 mikro masih bisa dibilang layak. Kalaupun dia 1 mikro, coba kita lihat dulu. Kalaupun dia 1 mikro, itu berarti dia masih layak. Oke, teman-teman, ternyata ini bukan satu mikro nih teman-teman. Tuh, ini ukurannya 100 mikro, akan tetapi hanya ini nggak bisa fokus, mohon maaf. Tuh, cat. Oke, bodoh amat, nggak bisa fokus kameranya. Ntar saya besarkan. Tuh 100 mikro ini fokus bagus. Jadi ini terlihat mengalami penurunan nilai yang seharusnya 100 mikro itu ada di angka 0. Nih kita ukur. Teman-teman. Tuh. Dia hanya sampai segitu saja, padahal seharusnya dia sampai di 0. Oke, jadi kita dapati itu dua kapasitor yang mengalami penurunan nilai. Kita cari lagi teman-teman.
Nih kita yang tadi sempat kita curigai ini dia nih. Oh nggak kelihatan. Sat, nah ini dia. Kita lihat. Tuh, ini pun mengalami perubahan nilai. Kita buka lagi. Ini di sampingnya ada IC SMD, hati-hati terlepas. Kalau ini terlepas, ini bisa menyebabkan gambar akan pelangi. Seperti itu. Jadi hati-hati, hati-hati. Ini banyak kasus yang teman-teman, banyak yang saya jumpai, pertanyaan teman-teman. Bang, kok masih pelangi setelah ganti vertikal, setelah ganti itu? Ternyata ada bagian resistor SMD yang terlepas. Hati-hati. Oke, ini dia teman-teman. Ini dia. Sama juga berukuran 1 mikro. Jadi kita temukan beberapa kerusakan. Kita temukan beberapa kerusakan dua buah kapasitor 1 mikro dan 100 mikro yang bermasalah. Kita ganti dulu aja ya. Oke, kita akan mengganti dua elko yang 1 mikronya dan nanti yang 100 mikronya belum dapat nyabut. Ini masih ada juga satu nih di atas, apakah dalam keadaan layak atau enggak, kita cek lagi aja. Kita cek lagi aja. Seperti biasa kita kalibrasikan. Ini dia nih. Oke, masih bagus, alhamdulillah. Jadi tinggal nyari yang 100 mikro aja. Tinggal cari yang 100 mikro. Oke, nih seperti biasa dapat cabutan lagi. Jadi nih enaknya punya SR, kita bisa mencabut alat-alat yang sudah tidak terpakai padahal masih bagus. Jadi seperti itu fungsinya SR. Itu hal kedua sebenarnya. Hal yang pertama, kita nggak menebak, jadi kita nggak keder apa yang rusaknya. Seperti itu kadang-kadang. Mohon maaf, apabila teman-teman belum punya SR, sudah saya pastikan untuk urusan elko, teman-teman pasti menebak. Coba dilihat bawahnya, atau coba melendung atau enggak. Padahal elko melendung pun belum tentu dia rusak. Seperti itu. Jadi maaf, bukan saya dagang, itu mas sekalian aja. Jadi kalau kata istri saya, ini bukan dagang, ini cuma promosi biar pada beli. Oke, kita akan coba aja. Apabila pun masih nggak korok, maka IC vertikalnya bermasalah karena dibebankan terlalu berat lantaran kapasitor yang udah soek, bukan yang udah soak. Seperti itu. Jadi kata dia mau ngelawak kan, cemberut aja, nggak ada senyumnya. Jadi tuh, masya Allah, teknisi kayak rampok. Oke teman-teman, kita akan tes. Oke, dan setelah dites,
tuh teman-teman, hasilnya pun langsung worok. Jadi seperti itu cara perbaikannya. Tuh teman-teman, hasilnya pun langsung beieng. Tuh langsung beieng. Beieng jadi es langsung jadi duit. Beieng. Oh beieng, kayak muka lu tuh beieng tuh. Jadi alhamdulillah udah berhasil, tapi nih standar Politron kalau untuk saya beda pala beda sifat. Beda sifat pastilah beda pendapat. Terserah teman-teman, apabila standar bengkel saya ini. Politron pastilah akan saya pasang sebuah pendingin. Nih, kipas yang amat sangat kecil. Ada kan? Nih teman-teman, saya menyediakan kipas spesial untuk vertikal dengan harga 215.000. Bang, kok rada sedikit tinggi harganya ya? Ya, wajar, goceng buat ngerokok. Jadi seperti itu. Ini 215.000, nanti sudah saya kasih dioda 4 buah. Dioda 4 buah dan elko 1 buah. Jadi 15.000 enak, tinggal rakit, tinggal tancap tanpa Anda harus mencari sebuah dioda. Jadi saya kira seperti itu aja cara perbaikannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.